Ingat gak sih? Jadul ya. Masih kaula muda gitu kan. Ya, Tony nunggu belakang apa masuk belakangan. Kalau gak salah waktu album pertama saja meledak sampai 1,2 juta kopi ya. Yeah. Wow. Itu karena apanya tuh? Mungkin gini, yang harus dilihat adalah anak-anak ini, teman-teman ini, Symphony, Tony, Gelly, Eki, dan Jimmy itu selalu orang yang berorientasi seperti itu. Ketika kami diminta oleh Zona 80 untuk tampil tunggal di acara ini, yang pertama-tama dikemukakan oleh teman-teman adalah bahwa udah, habis itu udah gitu. Mm-hmm. Ya enggak lah, bikinlah satu lagu gitu. Satu lagu baru, satu lagu baru. Dan kami yang saya juga terkejut. Jangan diceritain dulu sekarang. Okay. Kita ceritain lagi nanti Symphony abis ini mau ngapain lagi? Iya. Gitu. Untuk itu kita dengerin lagu. Jangan dulu, jangan dijawab sekarang. Iya. Kita dengerin lagu dulu. Mereka kita bikin nyanyi lagi. Oke, setuju? Setuju. Masih di Zona 80? Masih ada. Yeah.
Oke, sesuai tadi janji, Faiz akan menjawab. Tapi saya mau potong sedikit aja. Gideon, coba singkat aja kira-kira harapan Anda terhadap simfoni ini. Album baru. Album yeah. baru. Silakan, Faiz yeah. jawab. Sudah yeah, siap? Ya, ketika kami ketemu kan, saya tadi udah cerita, dipotong, di-cut dulu deh, sis. Bahwa memang kami sependapat bahwa sayang gitu ya. Dan kami sebetulnya ingin merespons simpati yang kami dapat dari masyarakat, dari Anda. Bahwa kami mesti... terima kasih. Jadi kami berhasrat untuk membuat satu single baru dulu paling enggak. Single baru dulu dan... Oke. Dan yang juga menarik dari hal yang terjadi ini adalah bahwa kami menunjukkan sikap dan attitude musisi-musisi lama ya, bahwa kami percaya setiap zaman komunikasinya berbeda-beda. Sehingga kami memilih untuk bekerja dengan produser anak-anak sekarang. Dan kami mempercayakan kepada Koil. Amin. Ya, kita berdoa aja. Ya. Musisi-musisi yang hebat ini jangan sampai berhenti berkreasi. Betul. Sesudah ya, ya. Lahir kudu hadir lantas mengalir. Setuju? Ya. Setuju. Oke. Terima kasih untuk Anda semua, Zona 80 Mania yang ada di rumah dan juga seluruh pengisi acara yang ada di sini dan tentu saja penonton yang ada di sini. Oke. Simfoni Interlokal. Gelisah datang.